Hai guys, mau titip pesan nih. Jadilah generasi muda yang cerdas menyampaikan pesan positif untuk masyarakat. Kita tahu kan, sebentar lagi perhelatan Pilkada Serentak 2018 akan digelar di 171 daerah di tanah air. Nah, berbeda pilihan itu hal biasa. Tapi kita harus tetap bersatu menjaga NKRI demi terwujudnya Pilkada Damai di negeri ini.